Kamu lagi ngapain? Rajin amat. Bandel kayak sekali-kali. Assalamualaikum. Oke, mohon perhatian sebentar. Di sini saya akan memperkenalkan eskul yang ada di sekolah, yaitu diantaranya ada Paskibra, Pramuka, dan Paduan Suara. Sebelumnya, apakah ada yang ingin tanyakan? Kak, maaf. Oh iya? Ada eskul seni tari? Untuk saat ini belum ada. Apakah ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, saya akan membagikan kertas ini. Kondisi ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya udah kalau gitu saya ambil lagi ya. Hai. Hai. Kamu ikut eskul seni tari? Iya. Itu sebabnya aku ada di sini. Oh. Oh iya. Kenalin. Aku Maya. Aku Asri. Asri kelas 10 C kan? Iya. Kok kamu bisa tahu? Soalnya pacar aku sering nyeritain orang pendiam yang bernama Asri. Pas dengar nama kamu, kayaknya kamu orang yang dia ceritain. Pacar? Iya, si Gilang. Oh, dia pacar kamu? Permisi. Ini benar ruangan seni tari? Iya, Bu. Ibu pelatih narinya ya? Iya. Saya Elin. Dan kalian? Kita anggotanya, Bu. Kenalin, aku Maya. Dan ini Asri. Cuma berdua. Yang lain? Pada kemana?
Nggak tahu juga sih, Bu. Mungkin akan ada yang menyusul di pertemuan selanjutnya. Atau mungkin juga tidak. Kenapa? Ya mungkin mereka kan sudah punya eskul dari bakat mereka masing-masing, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Lagian juga saya nerima kerjaan ini, mau anggota yang sedikit, mau banyak. Saya akan tetap melatih kalian, ya. Yeah. Pulang duluan ya. Iya. Kamu tuh apaan sih? Kenapa jemput-jemput? Kan aku tuh belum beres. Karena aku dasar anak muda. Enggak, Bu. Sebentar lagi Asri pulang. Oh iya, kenapa Ibu juga belum pulang? Saya sedang mengingat masa lalu saya di sini. Oh, jadi Ibu alumni sini? Kebetulan saya juga ikut eskul tari di sini. Oh iya? Saya senang lihat kamu dan Maya mengingatkan saya pada teman saya dulu. Kalau begitu, lain kali Ibu ajak saja untuk melatih bareng di sini. Loh, kenapa? Asik loh Bu sepertinya menceritakan kisah Ibu dengan... Dia sudah meninggal. Bu, Asri pulang duluan ya.